revitalisasi ya, revitalisasi dari jalur kereta api Indonesia ya, termasuk stasiun-stasiunnya ya. Ya sekitar pukul 8.30 ya atau 8.30 nanti ada kereta lokal Bandung Raya. Halo Sobat YouTube, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnul Jola KAD Channel. Saat ini di belakang saya adalah stasiun kereta api ya, stasiun kereta api Cimahi. Tentu ada momen-momen yang akan saya tunggu di sini. Sambil online saya menunggu di sini Sobat YouTube. Dan mudah-mudahan segera ada momennya, momen di stasiun kereta api Cimahi. Saksikan ya Sobat YouTube, terima kasih. Ini ada kegiatan saat ini dan tentunya ini merupakan bagian dari revitalisasi ya, revitalisasi dari jalur kereta api Indonesia ya, termasuk stasiun-stasiunnya ya. Ya, jadi sambil menunggu kereta lokal Bandung Raya ya. Nih ada petugas dari KAI sedang membersihkan rel ya. Dikasih oli begitu? Iya, Pak. Oh. Rutin begini ya, Pak? Tiap hari, Pak. Oh, tiap hari. Kalau yang jalan di rel itu lain lagi ya? Lain lagi Pak. Itu oh, petugas pemeriksa jalur ya? Ya sekitar pukul 8.30 ya atau 8.30 nanti ada kereta lokal Bandung Raya. Ini sambil menunggu di sini dulu ya sebentar. Ya mudah-mudahan saya bisa menunggu sampai Bandung Raya ekonominya masuk di stasiun Cimahi. Ini baru ya. Belum 8.30 pas sih, kurang lebih 10 menit lagi. Tapi ini masih ada order ya Sobat YouTube. Jadi dilanjut dulu ya. Yang pasti ini ada aktivitas juga ya, pekerjaan revitalisasi di samping pekerjaan rutin ya, seperti itu membenahi relnya ya. Ya mudah-mudahan nanti momen berikut saya kesini lagi. Yang pasti ini ada kereta lokal lewat ke Padalarang. Momennya barangkali saya tinggal dulu sebentar. Sudah ada keretanya Sobat YouTube ya. Itu di PJL 149. Masih berkabut.
Jadi Sobat YouTube ya, sambil menunggu kereta lokal Bandung Raya ini akan meninggalkan stasiun Cimahi ke arah stasiun Padalarang. Nah, ini di bawah saya berdiri ini dulunya merupakan jalan sih sebetulnya, jalan Sriwijaya ya, yang terhubung dengan Cimol dan seterusnya ya. Namun di sini sekarang sudah ada underpass di bawah ya. Ini sudah ada semacam terowongan karena di perlintasan sebidang ini tentunya tidak ada izin untuk menjadi jalan ya. Jadi perlintasan sebidang yang tidak berizin itu harus ditutup ya. Jadi jalan di sini sudah ditutup, dirubah dengan ini underpass. Dan sambil kita lihat ya, keretanya udah mau berangkat Sobat YouTube. Ya, ini keburu ya ternyata ya. Saya menunggu, mudah-mudahan orderan saya tidak di cancel ya gara-gara kereta. Terima kasih Sobat YouTube. Satu momen kereta lokal Bandung Raya Ekonomi lewat di stasiun Cimahi. Dan mudah-mudahan ada momen berikut lagi yang bisa saya liput dari sini atau dari lokasi lain.